Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, penghobi ikan koi. Kali ini saya beli ikan koi ukuran 15 cm. Ikan jenis ini adalah ikan termasuk ikan favorit saya, karena warna ini adalah warna tradisional menurut saya, yaitu ini ikan koi jenis Kohaku. Panjangnya 15 cm. Saya beli di daerah sini saja. Ini ikannya. Ikan Kohaku ini kalau dari atas kelihatan seperti Dechu, itu tanpa sisik, tapi nyataannya ini ada sisiknya. Warna putihnya itu seperti putih salju dan merahnya sangat menyala. Tapi warnanya itu yang belakang merahnya itu titik-titik. Tidak tahu ini Kohaku atau jenis yang lain, kalau tahu bisa komen di kolom komentar berkaitan dengan jenisnya. Kalau setahu saya ini Kohaku karena merah dan putih, tapi merahnya yang di bagian belakang itu titik-titik, jadi tidak warna seperti Kohaku yang sering saya lihat, yaitu warna totol besar seperti itu. Ikan ini saya beli dengan harga Rp12.000 dengan ikan sepanjang 15 cm, harga Rp12.000. Menurut saya ini merupakan harga yang cukup terjangkau bagi saya penghobi ikan koi, dan sangat murah menurut saya sesuai dengan budget yang saya miliki. Biasa saya beli cuma satu ekor, karena tiap minggu saya bisa ganti jenis. Ini ikannya sudah saya rendam pakai larutan garam. Saatnya saya masukkan ikan tersebut ke dalam akuarium karantina untuk beberapa hari, agar ikannya bisa menyesuaikan, beradaptasi dengan air yang ada di rumah saya. Ini ke akuarium karantina saya. Saya akan masukkan ikan tersebut ke dalam ikan akuarium ke dalam akuarium saya sebelum nanti masuk ke sini, ke kolam utama bersama dengan teman-temannya yang lainnya. Ini ikannya sudah saya masukkan ke dalam ikan karantina. Di dalam ada beberapa ikan yang saya karantina. Yang satu itu ikan baru juga, jenisnya Kyocuri. Yang satunya ikan yang sedang sakit, tapi setelah video ini tayang ikannya sudah sehat dan sudah masuk kolam utama, alhamdulillah. Jadi ikannya bisa selamat dan bisa bergabung dengan teman-temannya yang lain di kolam utama. Oke, ini ikan saya. Semoga ikan saya bisa selamat, sehat. Oke, sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.